Dan saya juga akan mengundang, ini ada Ibu Dini Putri. Untuk IFS sebagai EVP Programming dan Production RCTI. Oke. Okay. Kemudian ada Bapak Untung Pranoto. Selaku Head of Production Division RCTI, boleh tepuk tangan untuk Pak Untung. Situ. Silakan Pak Untung sebagai Head of Production Division RCTI. Lalu selanjutnya kami persilahkan ada Bapak Sambodo sebagai Head of Production Operasional dari RCTI. Dan tentunya tepuk tangan yang meriah, inilah ada 5-6 perwakilan peserta junior MasterChef Indonesia Season 2, Yosua dari Jakarta. Oke, boleh berlapung. Dan tiga di sini, tiga di sana ya sayang ya. Ya, sebelah sini, sebelah tiga. Yosua lagi tidur lagi ya, tidur siap. Dan di tengah-tengah kita juga akan hadir produser dari MasterChef Junior MasterChef Season 2 ini. Ya. Namanya Mas Bram. Mas Bram. Mas Bram Mantio, bisa ikut join? Pertanyaan pertama adalah mungkin apa saja yang hal-hal yang baru nih Mas dari Junior MasterChef Indonesia di season kedua ini? Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Gia yang sudah mensupport MasterChef Junior juga RCTI selama ini. Kalau bicara apa yang membedakan dari tampilan juga pasti beda. Dari judges juga ada barang di sini yang buat warnanya juga berbeda, pressing, terus menu pasti juga berbeda, kemasan set studio juga berbeda, jadi banyak banget improvisasi sama progres yang kita buat dari MasterChef Junior sebelumnya, dan talent-talent yang kita dapat juga yang tahun ini lebih baik ya, mereka, Anon, Umbara, jadi kalau lihat dari tahun lalu, comparing tahun lalu jauh lebih baik, jadi mudah-mudahan generasi apa bisa juga lebih baik juga tahun ini. Jadi mudah-mudahan nanti ketika minggu depan kita on air bisa lebih menghibur, bisa lebih dramatis, bisa lebih variatif dan tetap menghibur. Oke, terima kasih Pak Untung. Oke, sore hari ini juga kita kedatangan EVP Programming dan Production RCTI. Kami persilahkan Ibu Dini Putri untuk menempati kursi yang telah kami sediakan. Boleh beri tepuk tangan tentunya untuk Ibu Dini. Sore. Oke, selamat sore Mbak Dini. Mbak Dini bisa memberikan prolog terkait dengan kembalinya tayangan Junior MasterChef Indonesia di season yang kedua ini. Apa yang menjadi spesial dari Junior MasterChef Indonesia untuk kali ini? Oke, pertama saya mohon maaf karena agak terlambat ya mulainya. Tapi yang pasti kalau pertanyaannya apa yang baru, teman-teman bisa langsung lihat sendiri secara setnya memang terlihat beda, terlihat lebih glamor. Di sisi yang lain juga ada pendatang baru di sini, Opa. Ya, kita sebut dengan Opa. Dan baru tapi Opa, ya. Kita seneng yang Opa-Opa. Kemudian ada dua, yang satu cantik dan satu ganteng, tetap kita pertahankan. Yang pasti kalau dari segi variannya, kompetisinya, challenge-nya akan dibuat lebih bervariasi. Dan memang mungkin sedikit lebih, tingkat kesulitannya sedikit lebih tinggi. Karena harapan kita adalah nanti siapapun yang menjadi Junior Master Chef ini akan menjadi pemenang dengan kualitas yang jauh lebih baik, sehingga Opa satu dan Tante cantik, Om ganteng ini akan punya penerus. Itu salah satu dari anak-anak yang memang sudah menjadi peserta itu. Oke. Okay. 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 Kemudian kita beralih ke Mas Sambodo nih sebagai Operational Manager Production RCTI. Sebenarnya tema dari Junior Master Chef Season 2 ini apa, Mas? Temanya? Untuk kan berbeda dengan tahun yang lalu, tema yang sekarang apa itu Mas? Seperti yang telah disampaikan Ibu Dini tadi, kalau kita lihat dari setnya memang lebih glamour, yeah. Lebih cheerful buat anak-anak, lebih menarik karena warna-warni di sini. Jadi sesuai dengan tema yang kita angkat di season ini adalah sweet adventure. Beda dengan yang season lalu, kalau season lalu itu lebih mengambil pada pengalaman seorang anak untuk masuk ke dalam galeri MasterChef. Tapi kalau sekarang, anak-anak sudah berpetualang nih. Berpetualang secara mengasihkan lewat sebuah tantangan-tantangan yang kita create semaksimal mungkin, sehingga memberikan sebuah challenge buat teman-teman semua, adik-adik semua, dengan segala upaya yang maksimal, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal juga. Dan ternyata, kita nggak menyangka bahwa di season kali ini
meskipun kita berjalan dalam satu tahun yang sama, tapi minatnya sangat-sangat luar biasa. Untuk season ini aja pendaftar lebih dari 1000. Wow. Tepuk tangan dong untuk pendaftar, berarti memang banyak sekali ya yang antusias untuk ikut. Dan lewat sebuah audisi yang dilakukan di Kota Bandung, Jakarta, Surabaya, kita menghasilkan 30 kontestan terbaik dan kita bawa ke Jakarta. Yeah. Oke, okay. Yang akan masuk ke babak audisi. Akan kita audisi lagi untuk masuk ke babak galeri dengan 21 kontestan. Dengan 21 kontestan. Iya. Menariknya lagi di season kali ini kita dapat kontestan kakak beradik. Oh, kontestan kakak beradik. Adik sebelah kiri saya, sebelah kanan saya. Yang mana nih, Mas? Yang mana, Mas? Naila. Naila. Alia. Ya. Putri dan Alia. Alia. Yang putri mana, yang putri? Putri, yang putri ini Alia, adiknya. Waduh. Oh, usianya berapa? Oh, 9. Dua putri? 12. Ya. Alia bukan 4,5 tahun ya? Badannya mungkin 4,5 ya? Badannya 4,5. Itu menariknya, uniknya di situ. Satu hal lagi yang menarik bahwa kontestan ini juga lebih variatif karena berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Jawa, Wong Jowo. Dari mana? Malang. Dari Malang. Ini Jawa satu lagi, lebih medok lagi, dari mana? Pekalongan. Pekalongan. Ada yang Mojang Bandung ya. Mojang Bandung. Ada lagi yang dari Balikpapan. Balikpapan ada enggak? Bukan dia, bukan dia. Ada lagi yang dari Balikpapan. Dari Balikpapan ada ya, Mas? Flores. Flores. Bali ada katanya, Bali ya. Bali. Bali ada. Jadi relatif lebih variatif. Variatif. Dan dengan tantangan yang telah dibikin sama teman-teman kreatif bersama dengan para juri di season kali ini tentunya akan jauh lebih menarik dibanding season sebelumnya. Itu yang saya sampaikan. Wow. Oke, pasti akan lebih ramai ya. Sangat pasti menarik dan enggak sabar buat nonton di tanggal 6 Desember nanti. Benar ya. Banget ya. Satu lagi nih, pertanyaan produser dari Junior MasterChef. Oh, produsernya nih. Mas Adam. Saya kenal beliau ini sudah lama. Dari saya nonton beliau udah lama. Oh, udah lama ya. Ada ya? Ada. Di TV. Saya fans berat banget. Oke, okay. Gak usah dibahas. Makasih. Walaupun gak ngobrol, cuman. Iya, oke. Project pertama ya, Bram, ya dulu ya. Oke, okay. Gak jadi kita gak bahas. Kesulitan apa yang dihadapi dengan Project Junior MasterChef Season 2? Menghadapi anak-anak, apalagi. Iya, namanya juga anak-anak ya, mereka kan emang berasal dari berbagai background. Tapi di sini justru tantangan dari kru RCTI sih sebenarnya, gimana caranya menghandle anak-anak dengan baik. Nah, ya seperti Alia Putri ini sebenarnya kalau kita lihat fine-fine aja, tapi pas lagi tanding mereka konflik. Wow, gak sabar. Gak sabar. Wow. Kecil-kecil cabai rawit. Adik kakak sih memang gitu biasanya ya. Boleh, biasanya kita sayang. Kemudian, Mas? Okay. Iya, terus bagaimana kru kita bersabar untuk supaya interview berjalan dengan lancar. Karena kalau udah ngambek, wuh. Bubar. Gak mau. Gak mau syuting? Gak mau. Ada yang gak mau syuting, ada yang gak mau di interview. Tapi kadang-kadang ya kita mesti bersabar sih, emang. Caranya seperti apa itu biasanya kita dengan anak-anak yang menghadapinya? Dengan mood-mood, kan kalau anak-anak moodnya naik turun kan? Ya, kita mesti menjadi anak-anak juga sih sebenarnya. Jadi kita ajak ngobrol sesuai dengan hobinya mereka juga. Kayak Joshua, dia suka bola gitu kan, kita obrol. Wah, kamu suka Barcelona tuh gitu. Rupanya kita nyambung di situ, terus nah dari situ kita baru bisa gali dia, oh rupanya dia punya story seperti ini, punya background seperti ini. Jadi kita tahu cara menghandle dia seperti apa gitu. Sama halnya kayak Vina juga, Vina yang suka masak, masakan Indonesia. Oh, masakan Indonesia. Indonesia. Jadi kita ngobrol terus tentang masakan Indonesia, jadi oh nyambung nih, jadi gampang diajak interview, diajak di-direct untuk syuting segala macam. Jadi mungkin latar belakangnya harus lebih tahu juga daripada anak-anak ini ya? Betul. Jadi memang dia sekarang belajar untuk bersabar. Oh. Ya, dulunya kurang sabar, sekarang menghadapi orang harus bersabar. Oh, benar-benar. Season 2 harus sabar ya memang ya. Hidupnya sabar. Oke. Okay. Dan selanjutnya kita pindah sama Chef Marinka. Saya mau tanya Chef sama Chef Marinka. Untuk fokus penilaian dari Chef Marinka untuk bagi para peserta di season 2 ini apa nih? Untuk fokus dari Chef Marinka sama perbedaan penilaian dari season lalu apa?
Kalau misalnya penilaiannya itu tetap juga ya, tetap dari hasil makanannya. Habis itu penampilannya kita punya expectation lebih, karena emang tantangannya seperti tadi Budi bilang lebih sulit. Tantangan lebih sulit ya? Tantangan lebih sulit, jadi biar mereka juga, karena yang datang-datang ini sekarang mereka mungkin bisa dibilang juga sangat kompetitif dan punya backgroundnya yang udah tahu gitu loh, background masaknya seperti apa. Yang jelas sih kita tetap pasti lebih nice, lebih baik tentunya, ya kan ya? Semuanya ya? Iya, tapi sendiri-sendiri, ya kan? Iya! Perbedaannya mungkin dari yang tahun sebelumnya, dari yang season sebelumnya lebih ke banyak, apa namanya sekarang, tantangan-tantangannya tuh yang seru deh, lebih live gitu loh. Harus nonton sendiri tapi itu kayak gimana nanti. Tanggal 6 ya, tanggal 6. Perdana ya kita gitu ya. Oke, saya minta sama Chef Arnold, kita sengaja satu-satu pertanyaan-pertanyaan, karena sisanya nanti rekan-rekan media yang mau bertanya. Untuk Chef Arnold, mungkin apa yang paling menarik dari season kedua ini, Mas? Kalau menarik dari pastinya dari kontestannya dan juga ada kehadiran Chef Lara. Jadi itu suatu kinerja yang baru juga ya. Juga pada kontestan kami, Junior Master Chef ini yang season kedua ini, memang tadi Ibu Dini juga bilang challenge-nya memang lebih sulit. Jadi kita untuk anak-anak ini bisa lebih bagus dari challenge-challenge sebelumnya itu, kita pun juga terkejut. Kalau misalnya kita bandingin dengan season sebelumnya, kan challenge-nya memang lebih sulit. Jadi kita kadang-kadang sedikit ada doubt, ada ini, bisa gak sih mereka selesai? Oh, kurang yakin, misalnya kurang yakin mereka bisa atau enggak gitu ya? Dan, tapi kebanyakan dari mereka menyelesaikannya dengan sangat bagus, dan namanya juga anak-anak, komen apa yang kita beri mereka, mereka tangkap, dan juga mereka menjalankan itu lebih dari ekspektasi kita. Waduh, dari 30 anak ada yang bikin gemes gak untuk Stefano? Semuanya bikin gemes ya? Karena dicuplikannya ada yang gini-gini nih, main mata. Memang, ya? Oh tadi ya? Oke. Sekarang saya pindah sama Chef Bara. Chef Bara, sama bergabung untuk jadi keluarga Junior Master Chef Indonesia. Terima kasih. Ya? Dan tentunya apa yang dipersiapkan nih untuk bekal sama kontestan dan bimbingan apa yang dipersiapkan untuk Chef Bara sama adik-adik nih? Ya, seperti yang tadi sudah lihat di VT, di situ kan saya mengatakan bahwa ini jujur baru pertama kali saya bekerja dengan anak-anak, ya. Dan menyenangkan sekali, dan memang seperti tadi saya bilang, bahwa industri kuliner Indonesia ini perlu penerusnya. Penerus dari Chef Arnold, dari Chef Marinka, dari saya sendiri. Mungkin sebentar lagi udah harus pensiun. Jadi memang kita membutuhkan para penerus di bidang kuliner ini. Dan dengan melihat talenta yang luar biasa dari anak-anak ini membuat saya, dan saya yakin juga teman-teman saya, Chef Marinka dan Chef Arnold ini, kita tenang bahwa industri kuliner Indonesia ini kayaknya aman ya di tangan mereka. Karena dan acara seperti Junior Master Chef Indonesia ini, menurut saya ini adalah salah satu acara yang patut dibanggakan, karena memang dari sini saya tidak akan ngomong bibit aja deh. Kalau saya lihat talenta mereka, saya jujur sampai terkaget-kaget dengan kemampuan mereka, dengan apa yang bisa mereka lakukan dan apa yang bisa mereka sajikan di piring. Dan dari situ saya melihat bahwa masa depan industri kuliner Indonesia itu pastinya akan aman berarti. Oke, jadi lebih menatap untuk masa depan ya. Jadi anak-anak ini semoga menjadi cikal bakal yang bagus untuk... Disebutnya juga Opa. Opa. Opa ya. Alasannya kenapa ya? Coba, alasannya mungkin... Kenapa disebut Opa? Saya jujur tidak tahu, itu kru sendiri yang memanggil saya demikian. Ya udah, akhirnya saya terima aja. Tapi anak-anak pada setuju ya, panggil Opa ya? Setuju ya? Atau karena Cembara khasnya bawa tongkat. Khasnya bawa tongkat, mungkin. Ya. Bawa tongkat itu kali ya. Benar-benar. Oke, sebelum nanti saya lempar untuk rekan-rekan media bertanya, saya pengen bertanya ini sama perwakilan, ada 6 kontestan kita dari masakan. Biasanya masakan favorit itu mencirikan karakter dari masing-masing anak-anak. Ya, jadi pertanyaannya mungkin dari Alia dulu ya. Alia, masakan favorit kamu yang suka kamu masak dan kamu makan apa? Daging. Oke. Sering masaknya apa? Masaknya iya. Daging juga? Oke. Bisa masak apa aja? Masak. Yang paling ahli masak apa? Apa ya? Kayaknya... banyak kepalanya. Saya bisa masak ini, makanya bingung juga.
Lucu banget. Oke. Nanti bisa dibawa pulang. Masakannya. Masakan favoritnya apa? Pokoknya yang berbau Indonesian food aku suka. Pokoknya yang berbau Indonesian food kamu suka ya? Oke. Saya suka banget sama masakan Indonesia. Selanjutnya Putri. Kalau Putri? Kalau aku sih lebih suka ke dessert. Lebih ke dessert. Kalau yang ngajarin masak, Putri sama Alia siapa? Mama sama papa. Oh, mama sama papa juga suka masak? Iya. Kalau di rumah biasanya? Lomba. Apa? Lomba. Oh, lomba di rumah. Mama sama papa lomba kayaknya. Lomba-lombaan sama Alia. Oh, jadi memang jiwa kompetisi udah ada. Oke. Sekarang kita pindah ke yang cowok-cowok ganteng-ganteng. Ada trio. Nah, trio Libers. Kenalan dulu namanya siapa? Akbar. Akbar. Ini Akbar dari Malang ya, Akbar ya. Masakan favoritnya sama kalau misalkan masak dari umur berapa nih? Kalau masakan favorit tuh Italian food. Oh, Italian food. Berarti kayak spaghetti, pizza kayak gitu ya. Alasannya kenapa suka makanan Italian food? Memang dari kecil atau memang di rumah setiap hari masak itu? Enggak sih ya, suka makan Italian. Oh, pokoknya suka, tapi bisa bikin ya? Bisa. Oke, besok kita buka warung. Sebelahnya? Namanya siapa? Kenalan dulu namanya siapa dong? Bima. Bima. Adik kita Bima. Bima dari mana Bima? Pekalongan. Pekalongan. Batik lambinnya juga udahan. Batik lambinya, oh, bajunya batiknya batik. Mencirikan dari asal daerah ya? Iya. Asal daerah. Saya pasti tahu bahasa aku. Masakan favoritnya? Kalau Bima apa masakan favoritnya? Suka western food, suka Indonesia, suka semuanya. Oh, hampir suka semuanya. Tapi makanan yang paling kamu impikan, yang paling kamu suka makan apa? Makanan apa? Yang paling detail atau spesifik? Spaghetti atau apa? Indonesian food. Indonesian food, oke. Okay. Tetap cinta Indonesia. Tetap cinta Indonesia, harus. Kemudian yang terakhir, kita kenalan siapa namanya? Yosua. Yosua. Dari mana Yosua? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke, kalau masakan favoritnya apa? Aku sih lebih ke western food. Hmm? Juga a little bit kayak mau ke Indonesian kadang. Dan juga a little bit Japanese. Oh, berat banget. I cannot speak bahasa. Udah, jangan repotan. Biar aja Yosua. Yosua. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua narasumber kita pada siang hari ini. Sekarang silakan untuk rekan-rekan media yang mau bertanya, ya, boleh. Ya, kita silakan untuk teman-teman media untuk bertanya. Ada Budini, ada Pak Untung. Bisa. Silakan Pak Untung. Langsung jawab Mas Untung. Minta dikonfirmasi ke Budini lagi. Kalau plannya sebetulnya kita memperbuat program in-house. Jadi setelah mereka jadi, mungkin kita akan create program-program terusannya. Tapi kalau apa yang namanya secara manajemen mungkin juga yang di SMN terus dibagi di grup juga. Jadi kan kita punya grup, ada RCD, ada MNC, ada Global TV. Nah itu bisa kita distribusi ke sana juga. Jadi kalau mereka membutuhkan karena chef anak-anak, mereka bisa dipakai di program-program tersebut. Jadi kalau intinya juga punya sesuaikan dengan jam sekolah mereka tentunya. Tapi yang pertama dari kita ini dikembalikan dulu ke orang tuanya, karena orang tuanya ditinggal lama banget. Jadi kalau secara apa ya program pasti kita akan coba komodir di program-program di NNC Group namanya. Karena kita juga nggak cuma ini, karena NCDI terkenal selalu, ya alhamdulillah kita selalu diapresiasi dengan program concert. Jadi ketika kita buat, kita juga nggak iseng buatnya. Jadi totalitas kita, terus gimana kita mulai dari cari juri, cari apa teknisnya, detailnya, audisinya, semua pengemasannya sampai editingnya kita juga berpikirin. Jadi mudah-mudahan apa yang kita buat ini kita bisa bertanggung jawabkan. Itu yang penting. Oke, satu lagi. Silakan. Rating konsernya gimana sih? Yang sebelumnya kan udah ada juga chef junior. Kalau gini, kalau kita bicara rating share, kalau program jelek biasanya Mbak Dini nggak akan kita buat lagi. Intinya sih itu. Jadi program-program yang kita buat itu pasti ada track record-nya. Jadi alhamdulillah karena kemarin bagus, makanya kita buat lagi. Dan ini dalam jangka setahun. Biasanya kalau kita mulai Rising Star, kita mulai X Factor, kita mulai Idol itu berbeda tahun. Yeah. Nah ini benar-benar dalam rentang satu tahun kita bikin dua. Jadi memang benar datanya pasti akan baik. Jadi kita dibuat rentang dua lagi. Jadi mudah-mudahan kita nggak akan berhenti di situ juga. Jadi mudah-mudahan karya-karya teman-teman RCTI bisa dinikmati oleh pemirsa. Oh, ya, oke. Jadi share ratingnya luar biasa. Mau bertanya ke siapa? Silakan. Untuk semua juri,
mungkin ada kesulitan gak sih untuk memberi komentar kepada peserta? Kan mungkin kan pesertanya juga masih kecil gitu. Biasanya apa sih bahasa-bahasa apa yang disampaikan? Oke, silakan mungkin dimulai dari Chef Arnold. Oke, kalau misalnya buat kesulitan mengomen pada anak-anak, adik-adik ini ya, mungkin kesulitannya satu yang kita mau maksud secara teknis pun kalau misalnya kita mau bahas, mereka pun juga masih belum selevelnya. Untuk secara kita komen, kita lebih komen ke general selevel mereka. Jadi kita mengomennya itu kita menurunkan standar kita, baru kita berbicara dengan bahasa mereka yang mereka mengerti dan juga secara general yang bisa memahami mereka juga. Ya, namanya juga beda-beda. Tadi Bram juga bilang beda anak-anak, beda kasus penanganannya ya. Jadi ya kita penyampaiannya pun juga beda. Yang penting harusnya lebih positif, lebih encouraging, karena kita di sini sebagai juri, again kita bukan untuk menjudge, tapi kita mentor mereka untuk menjadi lebih bagus dari mereka yang sebelumnya. Dan kami di sini pun juga memberi mereka input supaya mereka bisa menjadi terbaik dan bisa menjadi pemenang di akhirnya. Oke, selanjutnya kalau dari Chef Marika, gimana nih? Kalau ngomongin dari cara penyampaian kita, halo, dari penyampaian kita sih menurut saya emang kita komennya of course jauh lebih halus ya dibandingkan dengan yang dewasa. Misalnya contohnya, kalau ditambahin garam sedikit aja, ini pasti makanannya lebih enak lagi. Itu kan beda sama ngomong, ini asin banget sih, kurang asin nih atau gimana gitu loh. Biar mereka juga lebih nangkep tanpa harus terlalu sakit gitu loh misalnya dengernya. Tentunya kita bisa juga ngasih input, ini gimana sih caranya biar lebih baik ke depannya. Tapi yang mungkin surprising adalah tantangan-tantangan walaupun diberi dengan sangat sulit, walaupun juga dengan ada sedikit kekurangan di sana sini, tapi mereka bisa menyelesaikan tantangannya. Itu yang membuat kita luar biasa kagum dan kaget. Ternyata anak-anak Indonesia ini sanggup loh dikasih tantangan-tantangan, gak cuma masakan luar negeri, masakan Indonesia juga bisa. Oke, kalau misalkan dari Chef Bara? Seperti yang tadi Chef Arnold sudah utarakan, ini kan adalah anak-anak umur 9 sampai 13. Pastinya sebelum kita bicara, kita harus pikir dulu, kita sendiri waktu umur segitu sudah bisa apa? Saya baru masuk dapur aja pas umur 12. Kebayang Alia sudah berada di sini, umur berapa nih? 9 tahun. Kan, kamu? Jadi tentu saja apa yang sudah mereka lakukan itu aja sudah luar biasa sekali. Tapi memang sebagai judges di sini, sebagai juri di sini, kami di sini adalah untuk memberikan satu, saya tidak akan menyebutkan kritik, tapi masukan untuk membangun mereka supaya mereka menjadi jauh lebih solid lagi. Tapi untuk seumuran mereka, mereka itu sebenarnya sudah cukup kuat. Nah, tentu saja sekali lagi seperti tadi sudah diutarakan sama rekan-rekan saya, bahwa bahasanya tentu saja beda. Sangat beda sekali dengan mengkritik dan memberi masukan. Dan yang kami berikan di sini adalah kita kasih masukan. Dan selama ini sih sangat terlihat bahwa apa yang kita utarakan kepada anak-anak ini diterima dengan mereka dan terlihat gitu loh bahwa ada perkembangannya dari minggu ke minggu biasanya. Gitu. Jadi pada intinya adalah kitanya memang yang harus mencoba untuk berada di posisi mereka. Kita yang pakai sepatunya mereka. Seperti itu. Gitu, Kak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kita sudah saja ya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bu Dini, dari Pak Untung, dari Pak Sumbu, Mas Bram? Sebelum kita tutup untuk sesi press conference sore hari ini. Saya menambahkan sedikit aja. Tadi kalau ditanyakan anak-anak ini akan kemana, sebenarnya gini, posisinya gini. RCTI itu sebagai sebuah TV swasta yang sebenarnya tidak hanya tugasnya memberikan entertainment, memberikan hiburan kepada masyarakat. Bukan hanya itu, tujuan lainnya adalah sebuah stasiun TV itu harus punya kesanggupan untuk memberikan informasi yang lebih luas. Pada saat kita kecil dulu, mungkin kita nggak terlalu banyak tahu kalau di seluruh Indonesia ini ada sekian banyak anak yang punya talenta macam-macam. Bukan cuma nyanyi, nari gitu. Yang paling menarik adalah memasak. Tadi kayak Chef Bara bilang, mungkin masuk dapur umur 12 tahun. Sekarang dengan ada program-program seperti ini yang memang kami siapkan, ya RCTI siapkan, masyarakat, penonton itu terbuka matanya, wawasannya bahwa anak-anak sekarang itu
banyak sekali yang bisa dikerjakan. Anak-anak usia alias 9 tahun, itu kalau mungkin zaman dulu aktivitasnya ada keterbatasan gitu. Oh anak 9 tahun, zaman dulu apalagi ya, jangan masuk dapur. Ada pisau, ada api, ada ini, ada itu gitu. Tapi dengan program-program seperti ini justru mengajarkan bukan hanya kepada anak-anak seusia mereka, tapi termasuk ke orang tuanya bahwa ayo anak-anak yang masih kecil-kecil ini, mumpung masih kecil mereka masih bisa diajari macam-macam, mereka bisa punya aktivitas macam-macam. Jadi semakin banyak sekarang anak-anak yang pengen belajar masak, betul nggak? Senang banget sekarang anak-anak belajar masak, awalnya dulu dengan mulai Junior Master Chef season pertama. Jadi buat kita di TV itu, selain menghasilkan anak-anak yang luar biasa ini dan membuat masyarakat Indonesia tahu bahwa ada anak-anak yang luar biasa di Indonesia yang dari kecil sudah punya kemampuan dan keinginan untuk belajar maju dalam hal memasak, kita pun juga memberikan wacana, wawasan kepada orang tuanya, oh, oke, anak-anak ini, anak saya bisa mulai diajarkan masak, mulai diajarkan mengenai kuliner, bagaimana menikmati, bagaimana menghasilkan, bagaimana berkreasi, supaya anak-anak itu lebih positif dalam berkreativitas, tidak hanya terbatas pada kalau anak-anak dulu kan gambar, nari, nyanyi gitu. Sekarang ada lagi memasak. Memasak itu adalah fun. Semua resiko yang ada di situnya bisa di manage kalau memang dituntun. Gitu. Yeah. Ini bukti gitu ya, chef-chef yang luar biasa ini pun sudah menjalani program ini paling tidak untuk Chef Marika dan Chef Arnold sudah 2 season, untuk Opa Bara juga untuk season ini pun cukup terkagum-kagum, tapi ternyata anak-anak ini sanggup dan memang mereka luar biasa meskipun usianya di bawah 13 tahun. Begitu. Luar biasa. Oh, luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua dan untuk narasumber. RCTI memberikan tontonan yang berkualitas. Betul. Jadi jangan sampai terlewatkan nanti tanggal 6 Desember pukul 16.30 tayangan perdana Junior Master Chef Indonesia season 2. Season 2 ya. Oke, okay, sebelum kita bersama boleh berdiri semuanya. Adik-adik, adik-adik di depan. Lagi sembah. Mungkin Bu Dini, Pak Utu boleh berdiri di atas juga bareng sama Juri Master Chef. Ya, silakan. Ya, anak-anak selamat di bawah ya. Semua. Adik bisa diambil 6 bulan ke depan. Mundur, foto. Oke, okay, ya. Bisa diambil 6 bulan ke depan, dicicil. Baterainya dulu.